Oke okay, balik lagi sama gue Tio Nugro, dari channel Gadget Boy ID. Jadi di channel ini gue bakal ngebahas seputar teknologi atau gadget yang ada saat ini atau yang terbaru lah Terus di channel ini gue juga bakal ngupload video tiap minggu. Jadi buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Oke okay, hari ini gue udah beli barang ya. Barangnya itu lampu sih RGB. Ini dia lampu RGB Bardi Always in control. Jadi lampu ini tuh gue beli di Shopee ya. Barang ini tuh gue beli harganya 115.000. Kalau kalian minat nih sama produknya nanti uh, link deskripsinya gue taruh di bawah. Oke langsung aja kita cek ininya ya kardusnya ya. Oke ini dia untuk Bardi Smart Light Bulb. Ini dia untuk bungkusnya ya. Jadi dia tuh bisa connect ke Works with Amazon Alexa. Google Assistant ini untuk Siri bisa, Android bisa, iOS bisa, powered by Tuya, Intelligent Insight. Oke, okay, ini dia bungkusnya, 9 watt RGB WW. Smart like Full Bardi, Bardi always in control. Oke, okay, nggak ada lagi, baunya juga. Langsung kita buka aja ya. Buka dari sini, buka. ada apa isinya. Oh, ini dia, ada lampunya. Ini juga buat nahannya. Lampunya, Bardi, kita pinggirin dulu, oke. Okay, ini untuk kartunya, ini kartu apa ya? Kartu garansi kali ya. Maksimalkan kendali perangkat Anda dengan ifttt, Google Assistant dan Alexa. Ini untuk aplikasinya, kayaknya. Untuk downloadnya, buku panduan. Spesifikasi, model 9W. Sistem support iOS dan Android OS masa pakai 5000 jam, 50.000 jam, maksimum power 9 watt, maksimum lumen 810, temperatur putih 2700 sampai 6500 K. Oke, okay, ini dia panduannya unduh Smart Life nih harus diunduh ya. Nih Smart Life ada di Android sama iOS. Ini tahapannya tambah perangkat, oke, okay. pasang perangkat, oke. Okay. Kontrol perangkat, oke. Okay. Oke, okay, itu dia buku panduannya. Kita pinggirin. Oke nggak ada apa-apa lagi kosong tuh kosong. kosong. Oke gitu aja langsung aja kita review ya barangnya. Oke ini dia untuk lampunya tadi juga udah gua unboxing ya ini lampunya kayak gini kita coba tes aja yuk. Oke ini dia untuk lampunya dan ini untuk buat nyalainnya kali ya. Ini juga gua ambil dari lampu samping nih gua copot-copotin tinggal segini biar bisa nge-review si lampunya ini ya. Ini kita putar aja dulu ya kita put sampai kenceng oke langsung kita coba lampunya aja ya lampunya kita nyalain wah terang nih langsung kita coba konekin aja ya wifi nya jadi ini tuh harus pakai wifi kalau nggak pakai wifi dia nggak bisa kalau misalnya di rumah kalian tuh nggak ada wifi kalian juga bisa tethering ke handphone siapa gitu yang ada di rumah pokoknya tethering aja ini kita coba aja untuk wifi nya kita coba konekin ke wifi dulu ya konekin wifi ini ini gue udah konekin ke galaxy A01 nih ini udah connect. gue tinggal buka aplikasinya ya ini namanya aplikasinya smart life jadi kalian tuh harus download dulu aplikasinya ini namanya smart life ada di google Play Store sama di app store juga ada ini btw gue uji cobanya nih di ios ya gue coba buka smart life gue klik tambah Lighting, lighting, indikatornya harus blink, confirm indikator, rapidly blink, oke, ini harus tiga kali ya, satu, dua, tiga, 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 satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ini harus sampai ini ya, kedap kedip. Nah, ini kan udah kedap kedip nih. Langsung kita confirm aja indikator uh, rapid labelingnya. Ini kita masukin passwordnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai confirm, tinggal nunggu aja kita tunggu sambil konekin si WiFi-nya itu. Oke, jadi ini tampilan setelah terkoneksinya ya. Ini ada white color. Ini kita bisa ganti warnanya bisa shin shin itu bisa naik mode malam mode baca mode kerja putih dia ya kalau mode kerja mode santai relax dia agak warm gitu ya agak kuning kuningan terus ada soft soft itu warnanya hijau colorful colorful tuh kayak gimana ya ada banyak deh warnanya bisa custom juga terus ada dazzling Oh ganti ganti warna gitu ya, gorgeous ya. Jadi dia kayak slow mo gitu ya. Ada music music itu jadi ngikutin irama lagu yang kita play. Fokus di white dulu ya, white. Oke. Okay. Ini untuk ganti warnanya dia ada warm, ada agak keputihan, agak kuning kuningan gitu. Ini putih putih brightnessnya juga bisa dikurangin keren juga nih lampu nih 115.000 nih kayak gini kurangin lifetime jadi kita bisa ngatur kapan lamanya lampu ini nyala jadi misalnya cocok banget sih kalau buat tidur misalnya mau kita matiin satu jam lagi kita setting ke satu jam nanti satu jam berikutnya dia bakalan mati otomatis Oke okay. okay. kita on off aja Brightnessnya kita naikin. Kita menuju ke color. Oke, ini colornya ada banyak nih warnanya nih. Dia juga katanya ada 16 juta warna. Kalau di sini banyak banget. Jadi masih bisa kita explore lagi warnanya. Kita setting di hijau aja deh. Hijau. Ini untuk warnanya ya. Bisa diatur lagi brightnessnya, terang gelapnya. Ini untuk kecerahan warna warna hijaunya. Ini information. Nah, jadi di information ini kita juga bisa setting Alexa sama Google Assistant. Kita coba ke Google Assistant. Bisa nggak ya? Soalnya ini iOS. Link with account password. Kita coba. Oke, okay, pokoknya bisa lah ya di set ke Google Assistant. Nanti jadi jadi tinggal kita ngomong, oke okay, Google nyalain lampu langsung nyala nih, keren juga nih, kayak lampu Philips yang mahal itu ya, ini lebih murah, oke okay, kita back aja, back lagi, ini lampunya bisa kita matiin, nyalain lewat aplikasi, matiin, nyalain, finally, brightnessnya bisa turunin, oke okay. jadi kesimpulan ya kalau menurut gua lampu ini tuh worth it banget kenapa karena harganya cuma 115.000 dan dia juga udah ada mereknya namanya Bardi terus lampu ini juga ada 16 juta warna dan itu worth it banget dengan harga 115.000 terus juga lampunya juga bisa buat musik yang tadi ya Oh ya gue nyoba lupa nih gue nyoba musiknya nih no copy right music no copyright music Play, ngikutin gak ya? Gak ngikutin dia warnanya. Oh nggak bisa dia kalau di YouTube. Uh, jadi dia harus bisa. Cuman di aplikasi ini ya kayak Apple Music, Spotify itu bisa. Tinggal di musiknya aja. Jadi kita harus standbyin handphonenya tuh di sini. Jadi biar iramanya itu tuh ngikutin, oke, simpulannya kayak gitu. Lanjut di harga 115.000 ribu, worth it banget. E, masa pakainya juga dia sampai rp ribu jam. Oke, gitu aja. Sekian dari gua Tiono dari channel Gadget Boy. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like. Kalau kalian nggak suka di unlike juga nggak apa-apa. Kalau kalian pengen gue nge-review sesuatu, jangan lupa tinggalin komen di bawah. Kalau kalian punya masukan juga nggak apa-apa, komen aja di bawah. Biar video ini jadi lebih baik lagi dan channel gue ini jadi lebih baik lagi lah dari sebelumnya. Segitu aja dari gue, Tino Groho, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.